Halo bro, selamat datang. Di sini saya mau berbagi tips ya. Bagaimana sih cara untuk beli saham? Nah, di sini saya menggunakan aplikasi iPodGo. Itu dari Indo Premier Sekuritas. Ya, dari menurut saya kalau di Indo Premier Sekuritas atau aplikasinya iPodGo itu sudah 100% berbasis online. Jadi saya mulai dari apa registrasi sampai saat ini saya itu cuma lewat HP. Ya, pokoknya syarat-syaratnya mudah lah seperti pada umumnya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi iPodGo. Sebenarnya ada dua yang apa terbaru, tapi saya menggunakan versi lama. Oke, saya mau cek dulu portofolio saya. Nah, sini pilih saham. Nah, inilah portofolio saya. Itu saya baru mulai bulan Oktober ya, semenjak corona inilah sampai hari ini tanggal 28 Desember. Nah, inilah portofolio saya. Sudah untung nih, sudah untung lumayan. Modal saya itu sekitar 4.500. Itu menjadi saat ini gaji 5.700 sekian. Wah, lumayan lah. Nah, ini tampilannya. Sekarang saya mau beli apa, tambah lagi El Nusa itu. Saya masih punya saldo sepertinya. Nah, ketik di mesin pencarian, ketik Elsa atau El Nusa. Nah, ini klik saja go. Nah, ini tampilannya kalau kita di iPodGo ya. Di sini ada harga saat ini atau last, harga last itu 362. Nah, ini tampilannya. Wah, enak ini pokoknya. Saya mau cek dulu info kasnya. Nah, ini saldo saya 200 sekian. Oke. Masih cukup lah untuk beli sekitar 5 lot. Oke, kembali. Nah, ini harganya saat ini. Kita scroll ke bawah. Nah, inilah candlestick atau pergerakan harga hariannya Elsa. Ini sampai saat ini naik terus sih. Tapi kemarin sebelum Natal ada sedikit penurunan. Jadi di candlestick itu kalau yang warna hijau itu berarti pergerakan naik, yang warna merah itu adalah penurunan harga. Jadi sangat mudah lah ya, itu kayak indikasinya. Jadi mudah untuk kita para pemula ini. Oke, dilihat harga hari ini dibuka di harga 358. Harga tertingginya 370, terendahnya 350. Harga saat ini 362. Dan di sebelah kiri yang angkanya merah itu adalah harga tawar tertinggi atau orang yang menawar di harga tertinggi itu di 360. Itu sebanyak 70.000 sekian lot lah. Yang sebelah kanan yang warna hijau itu adalah harga jual terendah, orang yang menjual di harga terendah, itu sebanyak 20.000 sekian lot di harga 362. Oke, langsung saja bagaimana caranya membeli saham. Kita scroll ke atas, kita pilih klik tombol buy. Oke, kita masukkan oke, harganya 362. Kita masukkan 5 lot supaya saldonya cukup. Oke, cukup, ternyata 181 totalnya, tapi belum termasuk biaya transaksi ya, itu sekitar 0,27% lah kayaknya. Langsung saja kita klik tombol submit buy, artinya setuju lah, pokoknya setuju gitu aja. Oke, kita confirm buy, info order open. Oke, langsung kita klik oke. Ini sepertinya pasar reguler tutup ya. Kita coba cek di aktivitas keuangan, kita pilih transaksi dalam proses. Oke, kita pilih saham, kita klik yang buy.
kita klik kode, yang kode itu Elsa. Tadi kan beli Elsa, Elnusa. Oke, ordernya sudah masuk. Sudah masuk. Saya beli di harga 362 sebanyak 5 lot. Statusnya masih open ya. Ini kan pasar reguler sudah tutup. Itu pasar tawar-menawar ya. Nanti dibuka lagi jam 3 sampai jam 3.15. Itu sudah tidak bisa tawar-menawar lah. Harganya cuma itu-itu aja. Oke, kita cek dulu portofolionya. Nah, kita beli saham. Nah, ya ini portofolio saya ya, lumayan lah untuk tambah-tambah ya, sekedar sedikit berbagi pengalaman. Saya baru sekitar 2 bulan ini, 2 bulan masuk di saham ya. Ternyata keuntungannya tuh lumayan lah buat tambah-tambah di musim corona ini ya, lumayan buat tambah-tambah. Tapi biasanya saya kalau memantau saham itu lewat apa komputer ya, tapi eksekusinya lewat HP. Nah, ini saya memantau lewat komputer ya, supaya lebih jelas kalau lihat komputer itu. Ini saya tadi melihat Elsa, Elnusa, pergerakannya gimana harianya. Nah, ini kan harganya 362, harga saat ini pergerakannya flat datar ya. Ini IHSG itu menembus di harga 6090 sekian, hari ini naik banyak ini. Dan inilah candlesticknya Elnusa. Tadi saya eksekusi belinya lewat HP. Lewat HP ya lebih mudah, lebih praktis lah. Cek tadi orderan kita. Kita pilih aktivitas keuangan, kita pilih transaksi dalam proses. Beli saham. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah full mat. Athena sudah berhasil saya membeli 5 lot Elsa. Oke. Tadi saldo saya 200 sekian, kita cek apakah sudah berkurang. Info kas. Nah, ini sudah saldo saya di EDN itu tinggal 22.939 rupiah. Oke. Kita cek di portofolio. Kita pilih saham. Nah, ini sudah masuk. Elsa, saya mempunyai 600 lembar saham atau 6 lot. Dan di potensi GL atau potensi profit dan lossnya, saya di sini total saya 5 saham itu sudah untung ya, sudah untung 1.233.000 sekian. Nah, ini wow, WSBB saya keuntungannya itu 514.000 sekian, dan di Pegas itu 597.000 sekian. Wow, ya lumayanlah. Karena untuk ini sebenarnya saya mau intinya menabung supaya dapat bunga, dan saya juga belajar di saham ini. Wow, lumayan. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, terima kasih.